Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wahji Banjar, sahabat Ukaji Banjar. Kembali berjumpa dengan koleksi unboxingnya Wahji Banjar dan Ukaji Banjar. Kali ini saya akan unboxing pesanan online saya di Shopee. Saya kemarin pesan peralatan untuk sepeda listrik saya ya. Ini mungkin entah yang keberapa, yang ke-10 atau yang ke-12 ya, alat yang saya pesan satu-satu untuk bisa merakit sepeda elektronik, sepeda listrik tenaga surya nantinya. Dan ini saya pesan adalah indikator digital lipol baterai. Oke, akan kita buka dan nanti akan kita tes nyala apa tidaknya saja ya. Oke, kita buka saja dan kita lihat dulu untuk packingnya. Oke, aman. Ini dia, kita sambil foto dulu ya. Kita foto dulu. Oke, kita buka. Nah, untuk packingnya hanya dibungkus seperti ini. Kita buka lagi di sini. Mana nih lakbannya nih bukaannya. Oke. Nah, ini dia lipol baterainya, lumayan gede. Saya tidak tahu apakah ini bisa otomatis ataukah tidak. Dan apakah ini tahan air ataukah tidak juga saya tidak tahu. Nah, ini kabelnya. Kabel positif dan negatif, yang tentunya tidak boleh terbalik ini ya, karena sudah ditandai dengan hitam dan merah. Oke, kita colok di sini. Nah, untuk mencobanya kita harus menggunakan adaptor ya, sahabat-sahabat. Saya tidak punya adaptor, mana adaptor saya? Oke, saya akan, apakah saya harus ambil power supply dulu ya? Nah, kita foto lagi ya, ini barangnya. Oke, baik, di sana ada power supply saya ya. Saya akan pindah ke sebelah sana dulu. Coba kita pindah kameranya ke tempat yang ada power supply. Oke, kita rendahkan biar kelihatan gitu ya. Ini ya, ini saya ada power supply. Ini akan saya sambungkan ke kutub, sesuai dengan kutubnya ya, positif yang hitam, negatif. Nah, kemudian untuk yang merah itu positif. Nah, sudah terhubung. Kita akan cek, saya akan hidupkan adaptornya apakah ini bisa berfungsi. Berfungsi ya. Oke. Dan peralatan saya ini 12 volt. Juga ada indikator lipolnya apakah sama ya, 13,4 volt sekarang. Oke, sama ya, untuk lipolnya sama dengan di adaptor saya, 13,4 volt. Itu dibaca 100% baterai terisi. Oke, kita foto. Ini dia. Baterainya full. Oke. Satu lagi. Dia fisiknya seperti itu belakang. Berfungsi ya, sahabat. Saya akan turunkan voltasinya. Jadi berapa persen? Nah. Ya, seperti itu. Nah, kalau tersisa 10 volt dia lipolnya naik 1. Kalau 10,60%, 13%, saya naikkan lagi voltasinya menjadi 11 separoh. Oke, ya. Sip, mantap. Jadi bisa berfungsi ya. Nah, kalau dinaikkan dia seperti itu. Oke, mantap ya. Dan ini untuk 12 volt. Katanya sih di deskripsinya bisa sampai 100 volt. Mungkin perlu disetting di sini nantinya. Disetting untuk
atau dia bisa otomatis, saya juga tidak tahu ya. Oke, yang penting berfungsi untuk di 12 volt. Ini 38 39% di 11,5 volt. Ya. Kemudian dinaikkan lagi dikit. Oh, turun ya. Turun, saya turunkan ya. Nah, 9% di 10 volt. Turunkan lagi. 0% di 10,2. Oke, di 9 0 aja, dari dia dari 0 bacanya ya. Nah. Sudah naik. Oke. Oke, sahabat. Berfungsi. Terima kasih sudah menyimak Wahji Banjar. Mudah-mudahan semuanya bisa berkah dan selalu disehatkan, panjang umur, murah rezeki, serta dilancarkan segala macam urusan. Nah, ini saya beli. Waduh, saya lupa banget nih belinya berapa. Nanti saya kasih di deskripsi video kalau ada yang bertanya. Jadi harganya lupa, saya tokonya juga saya lupa namanya. Yang jelas ini sudah saya pesan 1 minggu yang lalu. Ini barang dari luar negeri, dari Cina ya. Oke. Dua warna, di atas warna kuning ya, di bawah putih gitu ya. Nah, mau full. Oke. Kita matikan dulu bagaimana. P12. Nah, P12 berarti dia 12 volt ya. P12 volt. Nah, berarti settingnya di 12 volt. Kalau P24 berarti 24 volt. Kalau P32 dan seterusnya sampai 100 volt ya, sahabat-sahabat. Oke, terima kasih. Selalu menyimak Wahji Banjar, jangan lupa didukung terus Wahji Banjar. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang belum like, like dulu. Yang belum komen, komen, ayo komen. Yang belum apa namanya, membagikan, bagikan video ini, siapa tahu ada teman-teman yang memerlukan informasi tentang dipol baterai dan poltechnya. Di sini ada dipol baterainya. Harganya kalau tidak salah ini sekitar di bawah 100.000 gitu ya. Di bawah 100.000, entah 60 berapa, saya tambah ongkos kirim beberapa ribu. Oke. Sahabat-sahabat. Gimana? Kita coba lagi. Oke, demikian sahabat Wahji Banjar, terima kasih atas dukungannya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.